Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali dalam ujar UNPAM mengajar Perkenalkan saya Lukmanul Hakim Desain program studi akuntansi perpajakan program sarjana terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Yang akan menemani teman-teman dalam membahas Mendalami mata kuliah perpajakan dasar Materi yang akan dibahas kali ini ada dua yaitu menghitung PPH Pasal 21 Pegawai Tetap bulanan dan menghitung PPH Pasal 21 Pegawai Tetap yang mendapatkan THR atau bonus. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita JTP Berbagi untuk Negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sudah sama-sama kita ketahui. Selain tarif pajak progresif, Dirjen Pajak memperlakukan perubahan tarif pemotongan PPH21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER. Ketahui skema baru dan contoh perhitungan PPH pasal 21 terbaru yang berlaku mulai 2024 ini. Seperti apa pembaruan skema penghitungan berdasarkan tarif efektif PPH pasal 21 terbaru? dan contoh perhitungan pajak progresif PPh pasal 21 yang perlu dipahami perusahaan maupun karyawan ini. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah bagaimana menghitung atau perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap bulanan. Sebelumnya, saya akan memaparkan sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Umumnya, PPH 21 ini berkaitan pajak yang digunakan pada sistem penggajian atau payroll karyawan oleh suatu perusahaan. Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual atau dengan bantuan aplikasi yang sedia di sekitar kita. Namun, sebenarnya pasal 21 ini juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajak yang terdiri dari yang pertama, pekerjaan formal atau karyawan atau pegawai, kedua, pekerja bebas atau bukan pegawai, ketiga, sebagai pekerja sekaligus pengusaha, kemudian wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Pemberlakuan atas PPH Pasal 21 dan beberapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif, tergantung penerima penghasilan. Di antaranya, yang pertama penghasilan bagi pegawai atau karyawan tetap, kedua penghasilan bagi pegawai atau karyawan tidak tetap, kemudian yang ketiga penghasilan bagi bukan pegawai atau karyawan, keempat penghasilan karyawan yang kenakan PPH final, kemudian yang terakhir adalah penghasilan lainnya. PPH Pasal 21 Pinal adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPH 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Melalui blade ini, skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada dua, yakni tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, skema tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ini untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir. Kedua, tarif efektif rata-rata atau TER pemotongan PPh pasal 21. Skema tarif efektif rata-rata PPh 21 ini menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian. Akan tetapi yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap dan karyawan yang mendapatkan THR atau bonus. Sebelum saya menjabarkan bagaimana perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan tetap, saya akan mengingatkan kembali beberapa tarif pemotongan PPh pasal 21 untuk saat ini tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Untuk diketahui, sebelumnya penghasilan yang dikenakan pajak mulai dari 50 juta setahun dengan tarif pajak progresif PPh 21 mulai 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008. Lalu dilakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak mulai dari 60 juta setahun dengan tarif progresif 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar melalui UU HPP nomor 7 tahun 2021. Adapun rinciannya bisa lihat di tabel berikut ini. Berikut saya akan menjelaskan PTKP, penghasilan tidak kena pajak atau yang sering disingkat PTKP ini adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk menghitung PPh pasal 21. Tidak dikenakannya PPh Pasal 21 jika penghasilan wajib pajak tidak melebihi dari PTKP. Begitupun sebaliknya, jika wajib pajak memilih penghasilan lebih dari PTKP, maka penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP yang akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak. Kemudian siapa tanggungan itu? yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut UU PPH berdasarkan keadaan yang dapat terlihat yakni tinggal bersama dengan wajib pajak, tidak mempunyai penghasilan sendiri, ditanggung oleh orang tua sendiri, maksimal tanggungan dalam PTKP adalah tiga anak. Meskipun memiliki lebih dari tiga anak, ketentuan jumlah tanggungan maksimal tiga orang setiap wajib pajak. Sedangkan, yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan yang dimaksud keluarga semena adalah mertua, anak tiri, serta ifar. Baiklah teman-teman SGTip semuanya, selanjutnya saya akan memaparkan contoh perhitungan PPH Pasal 21 untuk pegawai tetap. Budi merupakan pegawai tetap pada PT Serba Serba yang memperoleh gaji kurang lebih 7 juta rupiah per bulan perusahaan mengikuti program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan premi jaminan kematian atau JKM dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua atau JHT setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Adi membayar sendiri iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Premi BPJS Kesehatan dibayar oleh perusahaan sebesar 4% dan dibayar oleh Andi sebesar 1% setiap bulannya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Andi ke dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp100.000, sedangkan Andi membayar iuran pensiun sendiri sebesar Rp50.000. Diketahui bahwa Andi sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Penghitungan masa pajak Januari sampai dengan November dari keterangan di atas, status PTKP Andi adalah K1. Selanjutnya, penghasilan bruto Andi dalam bulan satu bulan adalah Rp7.317.800 dengan rincian gaji sebagai berikut. Gaji Rp7.000.000 premi JKK 0,24 persen dari gaji yaitu sebesar 16.800, kemudian premi JKM sebesar 0,3 persen dari gaji yaitu sama dengan 21.000, premi BPJS Kesehatan 4 persen dari gaji yaitu 280.000. Sesuai tarif ter pada PP Prat atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Andi masuk kelompok ter B dengan tarif 1 persen atau penghasilan di atas 7,3 juta rupiah sampai dengan 9.200 rupiah. dengan demikian perhitungan PPH Pasal 21 Budi pada bulan Januari sampai dengan November dengan asumsi tidak ada perubahan penghasilan adalah sebagai berikut PPH 21 adalah 7.317.800 kali satu persen sama dengan Rp73.178. Penghitungan masa pajak Desember untuk menghitung PPh pasal 2 Sumat masa Desember perlu ditentukan penghasilan kena pajak Andi dalam satu tahun. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 Andi pada Desember adalah sebagai berikut. Teman-teman semuanya, berdasarkan materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi tersebut. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal masuk universitas negeri. Bagaimana dengan mimpiku? Apakah masih bisa terwujud? pusing wah gimana ini cantik banget bangun lo mimpi apaan bangun lo udah siang bangun daripada mimpi di siang bolong mendingan gak mimpi lo di akuntansi perpajakan universitas pamulang ini dia universitas yang ada di dalam mimpiku bebas biaya gedung fasilitas mewah, program belajarnya 70% praktik, akan ku mulai mimpiku dari sini. Aku nasi perpajakan Universitas pamula. Bergabung dengan aku perpajakan adalah cara menjadi teknisi pajak yang sukses. eh, tunggu dulu. Mundur wir saingan kalian anak pajak. Watch